Ripka Sugiarto berpotensi ditinggal pasangannya lagi setelah rumor tentang Feby keluar pelatnas menguat ke permukaan. Belum kering kabar menyedihkan tentang kekalahan ganda putri Indonesia Ripka Sugiarto atau sedikit lagi hasil falah magang tinggi kejuaraan dunia 2022, kini sudah ada lagi kabar miring berselewelan. Gonjang-ganjing setor ganda putri Indonesia kembali diterpa isu tak sedap setelah Feby Valencia Giwet yang tiga ini dirumorkan keluar dari pelatnas PBSI. Feby sendiri merupakan tandem dari Ripka Sugiarto yang baru dipasangkan kurang dari 1 tahun terakhir. Namun di bulan ini, Feby justru sudah dirumorkan mengemas barang-barangnya di pelatnas dan bersiap untuk mengundurkan diri dari pelatnas PBSI yang bermarkas di Cipayung. Agar sejumlah alasan yang menyertai rumor Feby memutuskan mundur dari pelatnas. Ada rumor soal pilih kasih dan ada pula tentang sponsor. Namun semua alasan ini belum ada konfirmasi baik dari pihak PBSI atau Feby sendiri. Feby sendiri merupakan pemain besutan Feby Jarum. Andaikan pemain 22 tahun itu benar memilih mundur dari pelatnas dan akan kembali melanjutkan karir sebagai profesional, lalu kembali ke Feby Jarum, maka jalan satu-satunya adalah menekuni sektor ganda campuran. Pasalnya untuk sektor ganda putri di Feby Jarum hanya terbuka untuk rentang usia U19. Jika rumor itu kemungkinan benar adanya, maka Ripka Sugiarto jelas terancam kehilangan tandem lagi alias harus berganti partner. Setelah ini tinggal Siti Fadia yang kini dipasangkan Apriani Rahayu, lalu kini Ripka juga terancam ditinggal Feby. Sampai berita ini ditulis, PBSI belum memberikan keterangan pers resmi soal rumor Feby tersebut. Namun, dalam akun Instagram Feby Valencia, sudah banyak mengalir kalimat dukungan di kolom komentar pada unggahan foto terbarunya. Hampir semua warganya di Instagram menyemangati Feby dan berharap Feby tidak mundur dari pelatnas karena bakatnya yang spesial dan usianya yang masih sangat muda. Feby sendiri memang menjadi salah satu pemain ganda putri Indonesia yang banyak diharapkan karena memiliki postur tinggi dan pukulan smash yang cukup keras untuk sektor putri.